seperti biasa di sini mereka akan memainkan sebuah sketsa yang kita sudah tentukan jalan ceritanya ya. Kenapa Abdur berdiri di tengah? Karena Abdur akan menjadi pembawa cerita yang boleh bebas menggunakan kalimat apa saja. Sementara Jennifer dan juga bumbu masakan yang akan di samping ini. Kalau bumbu masakan dia apa Pak masuknya? Ketumbar. Apa, apa Anda tidak terima? Apa? Daging. Asam Jawa. Asam Jawa boleh. Ya. Renal dan juga Jennifer hanya boleh menggunakan dua kalimat sepanjang permainan ya Jennifer ya. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat apapun, hanya dua kalimat yang ditentukan. Apapun ditanyakan jawaban tidak boleh menggunakan kalimat lain. Dan ceritanya mereka ini akan menjadi koki kerajaan. Koki yang, kerajaan. Wah, Jewel in the Palace dong kami ini. Yes, yes. Janggem, saya Janggem. Janggem. Saya? Janggal. Jewel in the Palace. Ya. Mereka akan menjadi koki kerajaan yang terburu-buru menghidangkan jamuan makan malam untuk ulang tahun putri raja ya. Benar sekali. Nah, dan masing-masing hanya boleh menggunakan dua kalimat. Untuk Jennifer, kalimatnya adalah aku pegang ya. Boleh diulang? Aku pegang ya. Kalimat yang kedua adalah selfie dulu aja ya. Bisa selfie diulang? Selfie dulu aja ya. Yes. Oke. Okay. Sedangkan untuk Renald, awah gelap. Siapa? Kopi kalimat. Awah gelap. Awah gelap. Kalimat yang kedua adalah senyum aku manis enggak? Senyum aku manis enggak? Oke. Okay. Oke. Okay. Tepuk tangan untuk mereka akan segera bermain. Oke, okay, dua saja cukup. Mainkan. Mainkan. Baik, anak buah saya. Kita ini dapat tugas penting. Putri Raja itu sedang ngidam rujak. Bukan rujak sih sebenarnya. Dia sedang ngidam bakpao. Senyum aku manis nggak? Manis sih. Oke, bos. Bikin nasi pertama kali. Cuci beras. Selfie aja dulu. Cuci beras! Kenapa kau taruh di sini? Cuci beras tidak taruh di kompor. Cuci beras kau ambil buka keran cuci. Pegang aja dulu. Eh jangan panas. Panas. Senyum aku manis enggak? Manis. Senyum kau manis. Tapi ini cuci beras. Saya mau bikin adonan. Kita mau bikin adonan ya. Awah gelap. Di mana-mana kalau gelap itu tutup mata. Begini baru gelap. Kalau begini tidak dengar. Nah, senyum aku manis enggak? Manis. Kopi senyum yang manis. Aduh, kasihan ini tumpah semua nona mari. Selfie aja dulu. Ya, tapi tidak pakai sutel juga, pakai handphone. Kan tadi sudah. Senyum aku manis enggak? Manis! Manis, sudah. Saya tidak urus. Ini kopi bikin adonan, ambil terigu. Putar-putar pakai air. Ambil. Awah, gelap. Memang. Cepat. Aku pegang dulu ya. Dengar. Apa? Jangan lihat. Cepat, itu terigu tadi sudah belum. Nah, begitu. Wait, satu meledak. Meledak, bisa meledak. Senyum aku manis enggak? Senyum kau pahit. Macam lengkuas. Nah, ini bakpaunya nih. Bakpo goreng. Ini tidak perlu ini kangkung. Wey bos, jangan pakai pisau bos. Bos jangan. Selfie aja dulu. Si, tidak perlu selfie, tadi sudah selfie. Selfie. Sudah ada di handphone saya nih, saya pakai di handphone. Oke, tepuk tangan untuk Abdur, Jennifer dan juga Renal. Mantap ya, koki kita ya. Mantap, mantap. Galak tapi takut aku. Memang harus galak, orang dapatnya begitu. Senyum aku manis nggak? Selesai. Jangan takut, Nona Jennifer. Jennifer takut ya? Nona Jennifer dekat-dekat abang kalau kamu takut. Dan selanjutnya silakan bersiap-siap untuk timnya Yewen Mamat Jody dan juga Jody ya. Oke, silakan. Terima kasih, Abdur. Boleh balik ke tempat. Ceritanya ini mereka ini adalah anak-anak SMA ya, yang dihukum harus membersihkan gudang sekolah yang kayaknya angker ya. Iya. Dan seperti biasa mereka, Mamat sebagai pembawa alur cerita, boleh cerita menggunakan kalimat apapun. Jody dan Yewen hanya boleh menggunakan dua kalimat saja. Untuk ya. Jody? Untuk Jody kalimat pertamanya adalah, ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Oke, okay, kalimat ayo yang kedua? Ayo kamu bisa, Jody.
Dan kalimat keduanya adalah jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras ya. Oke, okay. Tepuk tangan untuk Jody dulu dong. Jody sudah memahaminya. Selanjutnya untuk Yewen yang membuat sekolah ini jadi angker. Kalimat pertamanya adalah everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Adik. Mas. Adik. Yang kedua kalimatnya adalah imut banget. Imut banget. Aduh. Oke, imut banget. Ya. Ya, ya. Langsung saja ceritanya sudah dipahami, kalimatnya sudah dipahami. Yoi. Langsung saja, dua saja cukup. Mainkan. Kalian bersihkan ini, Yewen. Kau gara-gara kau kita dihukum begini. Imut banget. Imut banget. Meja ini imut. Imut banget. Kau tidak normal kau tuh. Ayo Jody. Jangan lempar-lempar loh. Coba ini, kursi sebelah sana itu kau angkat dulu. Kau bikin apa duduk? Angkat kursi itu bersihkan ya mas. Sisa masa Jody kerja sendiri. Ah. Ambil. Ayo kamu bisa. Imut banget. Aduh. Tuh. Sang, Jody sini. Kasih rapi-rapi ini saja, lap-lap, halus. Jangan keras-keras ya. Imut banget. Nah, ini, kau lihat ini, sarang laba-laba itu kasih bersih semua. Aduh, Tuhan. Anak-anak, kau yang bikin kita di sini. Everything's gonna be okay. Iya, kau yang testing, everything, tapi kerja. Telan itu barang itu, telan. Supaya kau... Jangan keras-keras ya. Tidak bisa diurus kalau begini, tidak. Bisa. Saya kasih pisah kau ke sini, kau ikut dia. Dia ini ganteng apa? Tidak ganteng. Ayo, kamu bisa. Bisa pukul dia? Kau apa? Tolong, wey. Oh, apa itu? Ini apa? Kesurupan tuh. Tapi memang saya dengar kemarin orang bilang sekolah ini memang angker sih di bagian belakang. Imut banget. Imut apa? Setan apa yang imut? Angker itu setan, orang takut, imut. Everything's gonna be okay. Keras-keras ya. Kamu bisa. Bisa, everything's gonna be okay. Imut banget. Aduh Tuhan. Saya love dari Google tau. Duduk, Dewen, minyak yang putih. Cepat. Kamu siapa? Kamu bisa. Oh ini, setan ini baik loh, suruh. Kamu, nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Ayo, kamu bisa. Imut banget. Imut apa? Ini tidak imut, berakutkan. Imut banget. Tidak ada muntah yang imut, tidak ada. Imut banget. Ayo, kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Kamu dua sendiri sudah sana. Oke, jadi keren ya, actingnya ya. Jadi terpaksa. Film horor cocok. Setan masuk, kamu bisa kasih semangat kita setan. Kalau begitu mending kesurupan. Setan itu mantan atlet. Apa? Kamu ini bikin erosi aja. Erosi di pantai. Maksudnya itu erosi itu adalah erosi kesabaran kita. Tapi tenang, setelah ini kita akan membawa kalian semua bintang tamu untuk bisa menyaksikan cerita-cerita inspirasi yang akan dihadirkan oleh teman-teman inspirasi. Semua yang ada di sini. Karena setelah yang satu ini, kita akan balik dengan kisah inspirasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di WIT, Waktu Indonesia. Pokoknya sampai minggu depan, ujian minggu depan, kau punya nilai masih nol, stop panggil saya bapak. Anak kecilnya kita ketakutan. Tuhan ini saya dapat coret dari kartu keluarga kayaknya. Akhirnya pergi sekolah minggu depannya ujian. Pas ujian, terus dia pulang. Dia pulang dia santai, siul-siul. Pas masuk pintu rumah, bapak lihat, kayaknya anak saya nilai bagus. Dia senang-senang. Anak, bagaimana hasil ujian tadi? Kawan, hancur sekali kawan.